Fit, apa yang membuat kamu kagum sama Lesti? Ketulusannya, kepolosannya, dan dia anak baik, anak yang selalu apa ya, bisa diandalkan dari dengan untuk keluarga gitu. Dan sebisa mungkin dia akan menutupi area privasinya. Dia tidak mudah menyerah untuk langsung curhat, ada apa-apa langsung curhat, itu enggak. Ya, dia sebisa mungkin untuk ya, menyelesaikan sendiri. Ya. Kalau udah sampai seperti ini berarti itu udah yang melebihi batas lah. Makanya aku sendiri yang udah beberapa kali ke sana ngelihat dia sepertinya baik-baik saja, itu nyesel. Ya. Jadi selama ini tuh ternyata ada sesuatu yang iya, Dede itu berarti kan apa ya, menjalani hubungan yang bisa dibilang toksik ya. Cuma dia tahan ya karena memang dia orangnya seperti itu, ingin menjaga semuanya agar baik-baik saja. Makanya setelah seperti ini tuh ya ikut terpukul pastinya. Tapi sebenarnya kalau setelah aku ikutin di beberapa hari ya, sebenarnya kita ini kan banyak mendengarkan kabar ini kan katanya dari sosial media. Sebenarnya juga nggak bagus juga loh gitu, sampai sebenarnya Lesti ada suara atau mungkin ada klarifikasi juga dari Bilar gitu kan. Kalau menurut aku sih mereka berdua juga sedang menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang terbaik ya, Om. Betul. Ya, karena ya dengan cara Lesti melapor ke pihak yang berwajib itu sudah menggunakan haknya sebagai hak perlindungannya sebagai warga negara, sebagai perempuan gitu. Betul. Jadi ya mungkin ini Fitri sebagai sahabat, sebagai orang yang juga sesama penyanyi dangdut dan juga orang yang ngefans juga, jadi ya air mata atau yang Fitri ungkapkan itu ya adalah bagaimana perjalanan Fitri ikut melihat dari Lesti nol sampai Lesti juga sukses. Betul, gitu ya. Makanya giliran seperti ini tuh ya apa ya, ngerasain bener dan kecewanya seperti apa itu ngerasain bener. Pada saat waktu itu kita support, kita apa ya, bener-bener idolain pasangan itu ya, memang ya semua orang mana sih yang nggak baper, karena ya aku sendiri sudah sebagai fans juga penikmat. Kalau kamu kemarin sempat kayak jodoh-jodohin Leslar iya, gitu ya. Iya benar, karena memang. Jadi ya, sekarang ada feeling guilty sebenarnya. Sangat menyesal juga karena saya juga udah sering diajakin ketemu dengan keluarganya yang cowoknya, sampai udah dianggap keluarga juga di kedua belah pihak keluarga, baik dari keluarganya Lesti maupun yang keluarganya Bilar. Ya selama sepandangan aku tuh semuanya baik-baik saja. Giliran terjadi seperti ini ya kan kita gak ada yang pernah tahu kan. Karena itu kan area pribadi orang, kalaupun kenapa sih kok harusnya diawasin dulu, diginin dulu. Itu bukan hak saya juga ya, untuk mencari masalah. Jadi ini kebetulan orang. Mbak Fitri sekarang ini memang kondisinya lagi parah banget karena iklannya lagi desek-desekan mau masuk nih. Iya, benar. Jadi takutnya kenapa-napa, ya kan? Jadi silakan monggo iklan lewat dulu ya. Tetap di Brownies, obrolan manis.